Turn on subtitles for other languages. Halo semua pemain Roblox yang hebat, jumpa lagi di channel Roblox by Takashimi. Bagi yang belum subscribe, tekan dulu ya tombol subscribe-nya biar Anda semakin hoki bermain Roblox. Gak percaya? Coba aja deh. Di video kali ini saya akan tunjukkan cara membuat bansi atau pet yang lebih keren. Jadi pet tersebut bisa menemani kalian farming atau teman jalan di dunia WFS ini. Jadi kalau ada pet rasanya kita nggak sendirian gitu guys. Langsung saja kita menuju map world 4 karena di sana tempat pet tersebut. Simak video ini sampai habis ya guys. Pasti kan Anda selalu mengambil pet seperti ini. Ada refresh time nya, jadi untuk mendapatkan pet eternal lama. Tetapi kalau kamu punya tiket tag jadi cepat. Ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan, seperti membeli pet yang banyak, lalu juga pet mana yang kira-kira kamu mau buat duluan guys. Setiap pet memiliki item tambahan buat char utama kita, seperti tambah hit ke monster, tambah key drop, dan tambah lucky juga ada. Jadi kamu harus pilih dulu ya yang mana mau dijadiin, karena banyak banget model petnya guys. Pet ini tidak bisa langsung jadi ya guys, butuh waktu juga. Jadi kalian harus pilih yang kamu suka guys. Dan akhirnya jadi guys, ini dia penampakan dari pet baru kita guys. Untuk mengupgrade pet ini menjadi lebih kuat, kita membutuhkan banyak koin chi guys. Untuk saat ini saya tidak naikkan ya guys, karena saya akan gunakan chi ini untuk yang lain. Apakah kalian sudah memiliki bayangan pet mana yang kamu inginkan? Yuk fokus pada pet tersebut supaya jadi guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Bagi yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan like-nya, karena saya akan memberikan informasi yang lebih seru lainnya di game Roblox. Sampai jumpa guys, bye bye.